sudah berkunjung ke Mahkamah Agung dan kami juga sudah menerima apa yang akan mau disampaikan pada siang hari ini. Dan kami melalui pimpinan menerima Bapak Ibu dengan tangan terbuka dan siap mendengarkan apa yang menjadi aspirasi atau apa yang mau disampaikan kepada kami. Kami akan catat itu dan kami laporkan kepada pimpinan. Ada yang menandatangani petisi juga, ada juga yang mendampingi proses-proses yang sedang kita lakukan. Jadi mungkin seperti yang sudah kami sampaikan, di Papua ini sekarang tidak baik-baik saja Pak. Sekarang masalahnya ada masyarakat adat yang sedang mengalami permasalahan lingkungan dan tanah adatnya itu dirampas oleh perizinan kelapa sawit. Nah, tahun 2023 yang lalu, salah satu suku di Papua, itu suku Muawiyu, itu menggugat di pengadilan tata usaha Jayapura. Menggugat terkait dengan izin lingkungannya. Nah, dalam prosesnya, ya kita mendalilkan bahwa proses izin lingkungan itu tidak melibatkan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan yang ada di pemerintah. Nah, dalam proses gugatannya, di pengadilan tata usaha Jayapura itu gugatannya tolak. Kemudian kita banding ke pengadilan tata usaha Manado, itu tidak diterima. Karena suara dari suku Awiyu dan Moy ini itu sangat mengusik sesuatu yang menjadi hal mendasar dari keberadaan masyarakat asli di Papua, dan itu juga menjadi percakapan di gereja-gereja Indonesia. Dan karena itu, kami sangat berharap proses ini bisa diletakkan seadil-adilnya untuk kepentingan masyarakat adat. Kenapa? Karena Papua itu sudah ditetapkan menjadi paru-paru dunia. Sekarang hutan di Indonesia ini tinggal Papua yang masih green. Jadi coba dibayangkan saja ketika hutan Papua itu mulai tergerus karena kepentingan-kepentingan seperti begini, maka kita semua ini bisa hancur. Membayangkan apa yang akan terjadi di Kalimantan, itu sudah bertahun-tahun. Sekarang semua mata melihat ke Papua, dan ini sudah sejak lama. Izin lingkungan yang diberikan untuk pembabatan hutan tersebut, kita dari BEM FAUI menganggap hal tersebut adalah salah satu jenis ekosite, Pak. Karena pembabatan hutan tersebut itu 30 ribu hektar lebih, dan itu merupakan jumlah yang besar untuk penopang oksigen kita di bumi ini, Pak. Dalam konteks ini sebenarnya saya yakin betul bahwa Hakim Indonesia hari ini, terutama setelah keluarnya Perma nomor 1 tahun 2023 tentang lingkungan hidup, saya rasa punya pandangan lebih baik begitu melihat tentang perkara-perkara lingkungan hidup. Dan saya berharap bahwa para hakim yang hari ini menangani perkara suku Awiyu dan suku Moi bisa kemudian menerapkan benar-benar prinsip Indobio Pro Natura Bapak-Bapak, bahwa keraguan itu nantinya jika ada sedikit pun keraguan, maka kepentingan lingkunganlah yang dikedepankan, atau Indobio Pro Indigena, bahwa ketika ada keraguan-keraguan maka kepentingan masyarakat adat harus dikedepankan. Harus dilihat Papua itu bukan dari sisi Jakarta saja, tapi dari sudut pandang Papua. Karena di tanah di Papua itu tidak ada tanah yang kosong dari semuanya ada di Papua. Jadi Mahkamah Agung sebagai ujung tombak untuk melihat pengakuan dan keadilan terhadap kami masyarakat adat. Karena kami hidup dari hutan.